Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, ada kabar gembira hari ini bahwa Habib Bahar bin Smith ini telah keluar dari penjara. Terhitung hari ini 21 November 2021. Kalau kita lihat ke belakang teman-teman, Habib Bahar itu mulai ditahan pada bulan Desember 2018. Jadi sampai hari ini sudah ada 3 tahun terkait Habib Bahar ditahan. Kenapa Habib Bahar itu ditahan? Karena ada dua kasus. Yang pertama adalah kasus penganiayaan, pemukulan kepada anak pada waktu itu. Karena dipukul seperti itu, akhirnya orang tua anak itu tak terima, melaporkan ke pihak kepolisian, dan akhirnya Habib Bahar ditahan. Dan proses berlanjut sampai pengadilan, Habib Bahar dituntut 6 tahun penjara, tetapi pihak pengadilan memutus 3 tahun penjara. Itu kasus yang pertama, sehingga Habib Bahar ini ditahan. Namun dalam beberapa waktu kemudian teman-teman, kita melihat Habib Bahar itu bebas sebenarnya, karena mendapatkan asimilasi, bebasan bersyarat. Namun bebasan bersyarat itu akhirnya dicabut oleh pihak lapas, karena Habib Bahar katanya melanggar proses pembebasan bersyarat itu. Karena waktu itu kita lihat Habib Bahar sedang memberikan tausiah pengajian, dan di situ banyak orang, dan pada waktu itu masih pandemi COVID-19 cukup luar biasa beritanya, sehingga Habib Bahar ditahan kembali masuk di lapas. Itu kasus yang pertama kalau kita melihat Habib Bahar bin Smith. Kemudian kasus yang kedua, kalau kita lihat Habib Bahar juga pernah memukul sopir online, dipukul oleh Habib Bahar karena ada masalah tentunya. Nah, dari kasus itu Habib Bahar divonis oleh pengadilan 3 bulan penjara. Jadi Habib Bahar ini mendapatkan hukuman 3 tahun dan 3 bulan penjara. Dan hari ini Habib Bahar sudah bebas. Jadi ini adalah satu hari yang bahagia bagi keluarga besar Habib Bahar bin Smith, juga para santrinya, karena Habibnya hari ini sudah keluar. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait pembebasan atau kebebasan Habib Bahar bin Smith. Kita ambil berita teman-teman dari Detik News. Bebas dari penjara, Habib Bahar bin Smith kini kumpul dengan keluarga. As-Sayyid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur dengan dijemput oleh pengacara dan sejumlah santrinya pagi tadi. Setelah keluar dari penjara, Habib Bahar langsung berkumpul dengan keluarga. Tim kuasa hukum, hanya saya aja yang hadir. Pengacara yang menyaksikan beliau keluar tadi pagi. Dari pihak keluarga tidak ada juga, hanya beberapa santrinya saja yang mengawal, kata pengacara Habib Bahar bin Smith Ikhwan Tuan Kota kepada wartawan Minggu 21 November 2021. Menurut Ikhwan, Habib Bahar tak langsung pulang ke rumah usai bebas. Habib Bahar, kata Ikhwan, sudah kumpul bersama keluarga di suatu tempat yang tidak ingin disebutkan. Habib di suatu tempat ya, nggak pulang ke rumah, beliau masih ingin kumpul bersama keluarga, imbuhnya. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan khusus kelas 2A Gunung Sindur, Minggu 21 November 2021. Pembebasan Habib Bahar ini dilakukan karena yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya. Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni sesuai perhitungannya. Pembebasan jatuh pada hari ini 21 November 2021. Tutur Kepala Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Mujiarto kepada wartawan Minggu 21 November 2021. Habib Bahar mulai ditahan pada 18 Desember 2018. Setelah selesai menjalani hukumannya dari tindak pidana pasal 333 KUHP
dengan pidana 3 tahun dan pasal 351 KUHP dengan pidana 3 bulan. Selama menjalani pidana sejak 2018, ia mendapat remisi sebanyak 4 bulan. Terkait pembebasan Habib Bahar, Murjiarto menyebut pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH setempat seperti Kepolisian Resort Polres Bogor, Kepolisian Sektor Polsek Gunung Sindur, dan Komando Rayon Militer Koramil Gunung Sindur guna memberikan pendampingan. Kita pastikan proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan, pungkasnya. Nah, itu teman-teman terkait berita gembira karena Habib Bahar bin Smith sudah keluar dari penjara. Karena bagaimanapun juga teman-teman, Habib Bahar bin Smith dinantikan oleh umat karena ceramah-ceramahnya ini yang cukup memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umatnya, kepada santrinya. Dan apapun namanya orang bersalah ya tetap bersalah memangnya, dan itu diakui oleh Habib Bahar bin Smith. Pada waktu persidangan dia memukul anak juga diakui, memukul sopir online juga diakui. Artinya Habib Bahar jujur melakukan hal seperti itu sehingga beliau rela untuk ditahan di penjara. Walaupun kalau kita melihat di kasus pemukulan kepada sopir online itu sebenarnya sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak sopir online kepada Habib Bahar bin Smith. Sebenarnya sudah tidak ada masalah dan semua saling memaafkan, sudah ridho, sudah selesai. Tetapi kasus itu kok dibawa ke pengadilan, padahal dua-duanya sudah tidak ada masalah. Pihak sopir online juga memaafkan Habib Bahar bin Smith. Ini menjadi satu hal yang unik menurut saya, karena dua-duanya sudah selesai, sudah minta maaf, diselesaikan secara keluargaan, tetapi proses hukum berlanjut. Tetapi bagi Habib Bahar tidak masalah, karena beliau juga mengakui terjadi pemukulan dan itu yang akhirnya meringankan Habib Bahar bin Smith di pengadilan. Jadi tuntutannya itu lebih besar tetapi vonisnya ini ringan, 3 bulan penjara. Jadi masih ada satu lagi teman-teman, Habib kita yang masih ditahan, yaitu Habib Rizik Shihab yang dalam kasus data swab Rumah Sakit UMI beliau divonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 2 tahun penjara. Yang awalnya ini 4 tahun penjara karena Habib Rizik mengajukan kasasi sehingga hukumannya dipotong dari 4 menjadi 2. Artinya Habib Rizik menjalani masa hukuman 2 tahun penjara. Itu pun nanti kalau ada remisi ini bisa lebih cepat. Dan kemarin juga ada berita dari LBH Pelita Umat yang mengatakan bahwa kalau Habib Rizik ini sudah dihukum lebih dari 9 bulan ini bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Karena aturannya pembebasan bersyarat itu masa hukuman itu kalau sudah misalkan 2 tahun sudah menjalani sepertiga kalau tidak salah itu 9 bulan maka berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Katanya 3 bulan lagi Habib Rizik ini bisa bebas kalau pembebasan bersyarat itu sudah disetujui. Jadi mudah-mudahan Habib Rizik Shihab juga bisa bebas akhirnya nanti 3 bulan berikutnya sesuai dengan proses, sesuai dengan aturan. Dan itulah perjalanan dari Habib Rizik Shihab yang harus dipenjara karena data swab Rumah Sakit UMI. Tetapi ingat, Habib Rizik juga mengajukan peninjauan kembali terkait data swab Rumah Sakit UMI. Karena ada yang mengatakan, masa orang mengatakan saya sehat, saya baik-baik saja harus dipenjara, harus divonis dengan 2 tahun penjara. Padahal Habib Rizik mengatakan, mengungkapkan yang ia rasakan bahwa beliau sehat. Dan sampai hari ini Habib Rizik juga sehat. Walau hari ini Habib Rizik dipenjara. Jadi ketika Habib Rizik menyatakan sehat pada waktu di Rumah Sakit UMI sampai sekarang Habib Rizik juga sehat. Jadi itu yang kemudian akan diajukan peninjauan kembali terkait data swab Rumah Sakit UMI. Menarik untuk kita perbincangkan teman-teman, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar dari teman-teman sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara tercinta kembali.